A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak hadis yang nomor 7 tentang perkara iman. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lalu ia mati di atas kalimat tersebut, maka pasti masuk ke dalam surga. Aku bertanya, meskipun ia berzinah dan mencuri? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, meskipun ia berzinah dan mencuri. Aku berkata, meskipun ia berzinah dan mencuri? Nabi menjawab, meskipun ia berzinah dan mencuri. Aku berkata, meskipun ia berzinah dan mencuri? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, meskipun ia berzinah dan mencuri, meskipun Abu Dzar tidak menyukainya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan semakin pudar sebagaimana memudarnya pakaian yang berwarna, sehingga tidak diketahui apa itu puasa, sedekah dan nusuk atau ibadah tertentu. Kitabullah akan diangkat atau dihilangkan dalam semalam, maka tidak ada satu ayat pun yang tersisa di bumi. Dan masih ada di bumi beberapa kelompok manusia yang sudah sangat tua dan lemah. Mereka berkata, kami mendapati bapak-bapak kami di atas kalimat La ilaha illallah. Maka kami pun mengucapkannya. Silah bin Zupar bertanya kepada Hudzaifah, apakah kalimat La ilaha illallah bisa mencukupi mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu puasa, sedekah dan nusuk? Maka Hudzaifah berpaling darinya. Lalu Silah mengulang pertanyaan tersebut 3 kali, dan Hudzaifah selalu berpaling darinya. Yang 3 kalinya Hudzaifah menghadap ke arah Silah dan berkata, wahai Silah, kalimat tersebut akan menyelamatkan mereka dari neraka. Hadis riwayat Hakim. Ia berkata bahwa hadis ini sahih menurut syarah Imam Muslim. Alhamdulillah telah kita dengar 2 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman agama kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan dan juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Dan jangan lupa bawa kalimat ini kepada rumah-rumah kita. Sampaikan kepada istri dan anak-anak kita sehingga menjadikan rumah kita menjadi majlis zikir dan majlis ilmu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.